to flick your leadership feeling. Address this issue. We can't pretend that we are in the different world, but we are now in the era of AI. So, streaming administrative tasks. Now we can reduce the burden of administrative tasks with AI. And also, this is reducing cost and increase efficiency. Alhamdulillah, hari ini International Breakfast Seminar sudah kami laksanakan dengan topik Leadership for a New World. Di sini menghadirkan Prof. Pilar Ibarondo Davila, PhD dari Granada University, kemudian juga Prof. Dr. Diah Savitri, SEMM, Kepala LL Dikti 7 Jawa Timur, dan juga Ketua dari STIE Mangkuswara yang memberikan keynote speakers. Nah, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari Hibah Erasmus yang memiliki proyek e-Highlight Indonesian Higher Education Leadership. Nah, di dalam kegiatan leadership ini, memang salah satu rangkaian acaranya harus menghadirkan internasional seminar atau breakfast seminar dengan topik leadership. Kemudian juga harapannya dari seminar ini bisa memberikan informasi tentang bagaimana kepemimpinan perguruan tinggi di masa yang akan datang. This is just another example. Siri, probably you're using Apple. This is a combination of NLP and AR technology. You can translate to Mr. Pilar. Bagaimana peran negara dalam menjaga daerah-daerah yang produktif untuk pertanian? Begini, yang pertama bahwa acara ini kan memang part of the Ahalit Project yang didanai oleh Erasmus. Bahwa kita paling tidak mengundang leaders dari University di Jawa Timur untuk melakukan breakfast seminar. Makanya namanya breakfast ya pendek kan gitu ya. Lalu paling tidak juga ada 3 speakers ya. Nah, saya kebetulan dapat bagian. Saya bicara soal AI, itu saya bukan expert di bidang AI. Saya tidak berbicara artificial intelligence, tapi bahwa leaders itu harus mengaddress persoalan-persoalan yang terkait dengan AI. Karena memang kita hidup di zaman itu dan kita di persimpangan sejarah ini antara era non-digital dan era digital. So we are in the crossroad of history ini. Nah, kalau kita tidak mengaddress itu, pura-pura nggak tahu, tidak embrace, lalu kita beranggapan bahwa AI ini replacement of human being, pengganti manusia. Bukan, dia enabler, membuat kita lebih cepat, membuat kita lebih efisien. Itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa general guidelines itu berada pada kekuasaan dan wewenang leader. Utamanya seorang rektor atau paling tidak di level dean. Itu bisa memanfaatkan guideline yang saya sampaikan tadi, bahwa pemantapan visi dan adaptability terhadap visi itu harus menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana acquiring atau adopting atau embracing AI ini di dalam institusi. Jangan pura-pura nggak tahu, karena itu harus support daripada top leader, bukan bawahan. Dan beberapa tahap yang saya sampaikan tadi, saya kira itu materi leadership saya. Jadi saya sampaikan bahwa saya nggak berbicara AI, tapi saya flicking, menyentil sensitivitas leadership untuk para university leaders yang ada di Jawa Timur ini, supaya mengaddress isu AI di dalam segala kegiatan yang bersifat akademik. Misalnya salah satunya tadi ada beberapa tahapan yang mengelaborate AI ke dalam kurikulum. Itu kan pekerjaan besar. Drafting AI, itu mulai saya lakukan. Nah, beberapa saya kira agak ignorance gitu. Ah, nggak usah lah gitu. Itu tanggung jawabnya unit teknologi informasi, bukan tanggung jawabnya leader.